Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan meng-unboxing paket yang dikirim dari PS One Shop. Belanja dari Tokopedia. Paket diterima dalam kondisi yang baik. Baik, tanpa kendala ya, oke. Kita mulai untuk membongkar. Jadi PS ini adalah PS yang kemarin waktu belanja itu diretur, jadi karena barangnya kurang sempurna. Jadi barang returnya sudah diterima. Yang dipesan adalah 12 volt 12 volt 50 ampere. 12 volt 50 ampere. 220 ya. Volt 50 ampere 600 watt. Kita cek, semoga bisa menyala dan bagus. Nah, alat yang dipersiapkan, cek DC, cek AC, listrik, kemudian multitester, standar pengetesan. Jadi harus kita urutkan ya. Untuk DC-nya sebelah sini dan untuk tegangan listriknya yang ini N dan L dan N ini. Oke, mulai pengecekan pada skala DC 50 volt. Kita lihat lampu indikatornya. Oke, baik. Lampunya menyala.
Lampu hijaunya menyala, artinya tegangannya normal keluar. Di multi, pada multitester ini juga terbaca tegangannya 12 volt. Coba kita adjust stable, tegangannya bisa naik apa tidak ya. Bisa sampai 14 volt. Oke, barangnya bagus, recommended, terima kasih. Semoga toko yang ngirim ini tokonya semakin laris. Ya, doanya baik, semoga nanti doanya bisa mantul ya kesini juga. Terima kasih, sukses selalu, lancar selalu. Kalau video ini bermanfaat, silakan di share, silakan tulis komen di bawah ini ya. Nah, jangan lupa di like, subscribe. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.